para peserta seleksi kompetensi dasar Kementerian Luar Negeri harus terus semangat, percaya diri, percaya dengan dirinya sendiri, tidak usah tengok-tengok, walaupun hanya ada satu yang diterima dan peserta 10.000, harus tetap semangat bahwa satu itu mungkin adalah Anda. Nama saya Harrison David. Saya kuliah di Universitas Diponegoro jurusan manajemen. Aku daftar ahli perencana pertama Kemlu. Saya Dumoel Ahmad Kizwar, berasal dari Universitas Andalas, jurusan ilmu hubungan internasional dari Sumatera Barat. Nama aku Hana Maurin, aku kuliah di hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Diplomat ahli pertama. Tadi sih pas ngerjain deg-degan, tapi sekarang udah lega sih. Siapa namanya? Sarah. Kuliahnya di Udayana, jurusannya hubungan internasional. Dulu kan setiap anak HI itu pasti cita-citanya kan pengen kerja di Kemenlu. So, aku jadi penasaran gimana sih rasanya tes CPNS gitu. Saya Ferry Rivaldi. Hari ini saya daftar untuk formasi Pranata Informasi Diplomatik. Secara general, tujuan saya untuk mendaftar di Kementerian Luar Negeri adalah saya ingin berkontribusi nyata untuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Dulu kuliahnya di ITS Surabaya, lulusannya statistika. Persiapannya sih paling ya belajar sih, terutama yang buat TWK ya Mbak ya, tes kewarganegaraan. Itu sih yang menurut saya paling sulit, soalnya kan harus ngerti kayak undang-undang dasar, terus mengerti bagaimana penerapan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Sama belajar ya materi-materi lainnya sih buat TIU sama TKP ya, kayak gitu sih. Saya Tubagus Satriadi. Aku dulu di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk jurusan Sastra Inggris. Untuk tes sih luar biasa persiapannya, walaupun memang nggak semua yang dipelajari muncul gitu. Ya tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Saya Duana, saya ambil ilmu komunikasi sebelumnya di Institut Bisnis Nusantara untuk formasi diplomat. Nama saya Ernawati Batubara. Saya itu ngambil jurusan ilmu hubungan internasional dari Universitas Riau. Awalnya sih waktu SMA itu ada guru bahasa Inggris yang memperkenalkan namanya ada profesi diplomat. Dan kemudian saya cari tahu ternyata diplomat itu adalah perwakilan negara untuk luar negeri, untuk mengurus kepentingan-kepentingan Indonesia. Kemudian saya tertarik karena itu suatu pekerjaan yang challenging gitu ya. Aku Nanda, aku dari Unpar Ekonomi Pembangunan untuk formasi diplomat. Nama saya Esther Kristi Erlina Marpaung, biasa dipanggil Kristi. Saya adalah lulusan Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum. Di tes Kemlu kali ini, saya memilih formasi diplomat. Persiapan saya sejauh ini adalah yang pasti sering-sering latihan tryout, terus sering-sering nanya ke senior-senior yang udah duluan berhasil gabung di Kemlu di tahun-tahun sebelumnya. Pengen masuk Kemlu karena udah jadi cita-cita sejak kecil, pengen jadi diplomat.